Pasti masih semangat untuk belajar bersamaku hari ini kan? Sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sama-sama supaya kita bisa fokus untuk memahami pelajarannya ya. Mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Nah, dan jangan lupa juga siapkan buku catatanmu karena kita akan belajar banyak hal yang menarik. Ini dia materi hari ini. Kita akan mempelajari bagaimana cara menghasilkan dan menyalurkan energi listrik. Selain itu, akan ada pelajaran tentang kalimat baku. Ditambah, kita akan memahami fungsi odometer dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan pecahan. Nah, ayo kita semuanya semangat. Selamat belajar teman-teman kelas 6. Bannya nggak ada yang kempes. Semuanya baik-baik saja. Oh, lampunya. Ah, ini. Coba tolong putar dong rodanya. Kakak ya, mau lihat lampunya nyala nggak? Loh, kok lampunya nggak nyala, Kak? Loh, nggak menyala. Kakak telepon Pak Badri dulu ya untuk cek keadaan sepeda kita. Takutnya ada yang bermasalah, kakak kan nggak tahu. Ya, Kak. Halo, selamat pagi Pak Badri. Saya Erna, Pak. Iya, Pak. Saya mau minta tolong sama Pak Badri untuk cek keadaan sepeda saya dan adik saya. Karena lampunya nggak menyala, Pak. Takutnya yang lain juga bermasalah. Oke, Pak. Saya kirim pesan alamat rumah saya ya. Terima kasih, Pak Badri. Bisa, Kak. Bisa. Nanti Pak Badri datang ke sini. Aini, tolong ketikin alamat rumah kita dong. Kakak mau lepas sepatu dulu. Oke, Kak. Ini, Kak. Sudah. Coba kakak lihat dulu ya. Iya. Kakak ubah sedikit ya, karena kamu nggak memakai kalimat baku. Kalimat baku? Maksudnya bagaimana, Kak? Kalimat baku adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, meliputi ejaan, struktur kalimat, hingga pemilihan kata. Jadi, yang aku gunakan tadi kalimat apa, Kak? Yang ini ketik tadi, itu kalimat tidak baku. Kalimat yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Oh, gitu. Jadi, yang menunjukkan tidak baku di pesan yang aku ketik tadi apa, Kak? Syarat pertama sebuah kalimat baku itu jika kalimat tersebut menggunakan tanda baca, ejaan, dan huruf kapital yang tepat. Terus apa lagi, Kak? Lalu, kalimat baku itu menggunakan struktur bahasa yang tepat, menyampaikan gagasan secara logis, dan menggunakan kata secara hemat. Di bagian ya, Pak, ya, itu juga termasuk pemborosan kata, seharusnya tidak usah dimasukkan. Oh, iya, Kak, aku mengerti. Aku mau latihan belajar tentang kalimat baku ini dong, Kak.
Boleh, yuk belajar di dalam. Aku sudah siap, Kak. Nah, kalau gitu coba kamu perhatikan. Di sini ada beberapa contoh kalimat tidak baku. Coba kamu ubah menjadi kalimat baku. Oke, Kak. Ini kalimat yang pertama. Andi, kita selesaikan PR nanti sore aja, saran Rio. Kalimat bakunya seharusnya bagaimana? Di kalimat ini, ejaan, huruf kapital, dan tanda baca tidak tepat, Kak. Seharusnya, Andi, kita selesaikan pekerjaan rumah nanti sore saja. Saran Rio, menambahkan tanda petik dan mengubah kata PR jadi pekerjaan rumah. Betul, ini hebat. Coba satu kalimat lagi. Ibu membelikan baju Rio untuk kado ulang tahun. Kayaknya struktur kalimatnya nggak tepat ya, Kak. Seharusnya kan membelikan Rio baju, bukan membelikan baju Rio. Kalau begitu, kalimatnya seharusnya bagaimana? Ibu membelikan Rio baju untuk kado ulang tahun. Yeay, benar! Sekarang, kamu coba kerjakan ini di buku tulis dan kamu catat jawabannya. Oke, Kak. Nah, teman-teman di rumah juga latihan ya menyunting kalimat tidak baku menjadi kalimat baku. Ini beberapa kalimat yang harus kamu kerjakan. Jika sudah selesai, perlihatkan ke kakak atau orang tuamu. Pak Badri kok belum datang ya? Oh iya, sudah berapa hari belum manasin mesin motor ya? Ini kakak baru ingat, udah beberapa hari belum manasin mesin motor. Tapi kan kita nggak kemana-mana, Kak. Emangnya harus ya? Justru karena nggak kemana-mana kita harus sering menyalakan motor. Supaya mesin dari motor tetap dalam keadaan prima. Misalnya sepeda ini sudah lama tidak digunakan, lampu dinamonya jadi tidak menyala kan? Oh iya benar, bisa bermasalah nanti kalau kelamaan didiamkan. Iya benar. Ini alat apa sih, Kak? Apa fungsinya? Oh, ini namanya odometer. Fungsinya itu untuk menentukan jarak tempuh yang digunakan pada saat pertama kali. Bagaimana cara kerjanya ya, Kak? Kok bisa tahu berapa jarak yang sudah kita tempuh? Cara kerja odometer itu dengan cara menghitung rotasi roda. Wah, Kak, aku boleh ambil buku catatan dulu nggak? Aku mau catat cara hitung odometer ini. Boleh dong, Aini. Tunggu sebentar ya, Kak. Oke. Ini, Kak, sudah. Bagaimana odometer bekerja, Kak? Oh, odometer bekerja dengan cara menghitung rotasi roda. Misalnya, diameter roda sebuah mobil adalah 55 cm. Maka kita bisa menghitung keliling roda dengan cara seperti ini. Karena roda berbentuk lingkaran, kita hitung kelilingnya dengan rumus keliling lingkaran, yaitu pi kali diameter, yang berarti 3,14 dikali 55, sama dengan 172,78 cm. Nah, itu adalah jarak saat roda sekali berputar. Kalau rodanya berputar 100 kali, berapa jaraknya?
Berarti 172,78 dikali 100, Kak. Hasilnya 17.278 cm. Kalau satuannya dijadikan meter, berarti jaraknya sama dengan 172,78 meter. Kalau begitu, kita juga bisa tahu dong, Kak, berapa kali roda berputar berdasarkan angka yang tertera di odometer. Betul. Misal tertulis angka di odometer adalah 76.428 km atau 764.280.000 cm. Sejak pertama kali digunakan, diameter rodanya 55 cm. Maka kita bisa hitung banyak putaran roda dengan rumus jarak yang sudah ditempuh dibagi keliling roda. Kelilingnya tadi kan 172,78 cm. Kalau pakai rumus tersebut berarti 764.280.000 dibagi 172,78. Hasilnya 4.423.429 kali berputar. Wah, banyak banget ya, Kak. Iya, kadang kalau kita naik kendaraan, kita nggak sadar kalau jarak yang kita tempuh itu jauh, karena kita nggak merasa capek. Iya sih, Kak. Kak, kok Pak Badri belum datang ya? Nggak tahu deh, mungkin masih di tempat yang lain. Kita makan siang dulu yuk, kakak mulai lapar nih. Ayo, Kak! Yuk! Masakan Kak Erna enak banget. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Kamu mau belajar lagi? Iya, Kak. Ada tugas dari Bu Guru tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan pecahan. Bukannya kemarin ini sudah dipelajari ya? Sudah sih, Kak. Tapi sekarang latihan soal. Soalnya seperti apa? Ini, Kak. Berikut adalah gambar indikator bensin mobil Pak Andi, Pak Beni, Pak Jerry, Pak Ronald, dan Pak Tommy. Ayo isikan titik-titik dengan pecahan yang sesuai. Aini udah paham belum? Kemarin sih sudah, tapi boleh bantu Aini mengingat materinya lagi? Boleh. Jadi, di sini kita bisa lihat indikator bensin dari mobil Pak Beni. Nah, dari yang Aini pahami, kalau bensinnya penuh, jika ditulis dalam bilang pecahan itu berapa? 9/9, Kak. Karena ada 9 kotak yang terisi kalau bensinnya penuh. Nah, kalau sekarang, bensin yang dihabiskan mobil Pak Beni adalah 3/9 tangki. Untuk tahu sisa bensinnya, berarti dengan mengurangi banyaknya bensin yang masih penuh dengan banyaknya bensin yang dihabiskan. Berarti 9/9 dikurang 3/9, Kak. Karena penyebutnya sama, tinggal dikurangi pembilangnya. Hasilnya 6/9. Itulah sisa bensin di tangki mobil Pak Beni. Benar nggak, Kak? Benar, Aini. Coba kamu kerjakan sendiri soal latihannya. Oke, Kak. Nah, teman-teman, jangan lupa juga kerjakan soal lainnya ya di buku catatanmu. Ini dia soal-soalnya. Kalau sudah selesai, boleh ditanyakan ke guru atau pembimbing kamu di rumah untuk mengoreksi jawaban yang benar. Ah,
Akhirnya selesai juga. Terima kasih ya kak sudah menemani aku mengerjakan tugas. Sama-sama Aini. Selamat siang. Itu suara Pak Badri. Kita ke garasi yuk. Pak Badri, silakan masuk Pak. Jangan lupa cuci tangan dulu ya Pak di sebelah sana. Ini sepedanya yang rusak? Iya, Pak. Ini sepeda saya. Lampunya nggak menyala saat digoes. Coba kita cek dulu ya. Sekalian juga sama yang itu. Iya, Pak. Karena udah lama nggak digunakan juga sih. Jadinya takut ada yang bermasalah. Baik. Nah, sudah selesai. Wah, menyala, Kak. Wah, hebat sekali Pak Badri ini. Iya, Kak. Cepat lagi bentukan sepedanya. Ini ada sedikit masalah di bagian dinamonya. Tapi sudah nggak apa-apa kok. Dinamo itu apa, Pak? Dinamo itu alat untuk membuat lampu ini menyala. Jadi, ini adalah tempat listrik berasal? Ya, bisa dibilang begitu. Berarti rumah kita pakai dinamo juga dong, Kak, listriknya. Kalau rumah kita, energi listriknya berasal dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik menghasilkan aliran listrik yang sangat besar. Nama alatnya adalah generator. Fungsi kerjanya sama dengan dinamo ini. Memang dinamo ini isinya apa sih, Pak? Kok bisa menghasilkan energi listrik? Dinamo terdiri dari kumparan dan magnet. Ketika Aini mengayuh sepeda, magnet di antara kumparan berputar. Gesekan itulah yang menyebabkan arus listrik. Semakin cepat kita mengayuh, makin besar juga arus listrik yang ditimbulkan. Jadi, makin terang juga lampu sepedanya. Berarti pembangkit listrik juga ada dinamo dan kumparannya? Ada. Hanya saja ukurannya jauh lebih besar. Kalau gitu capek dong mengayuh pembangkit listriknya. Kalau di pembangkit listrik ukurannya kan besar sekali. Jadi menggerakkan magnetnya pakai turbin dong. Turbin ini bisa digerakkan dengan tenaga uap air, tenaga mesin, tenaga air, ataupun tenaga angin. Di Indonesia pembangkit listrik masih banyak menggunakan tenaga uap. Oh, itu PLTU ya kak? Iya benar. Prinsip kerja PLTU adalah air dipanaskan dengan membakar batu bara hingga air berubah menjadi uap. Nah, uap ini menimbulkan tekanan dan mampu menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Aini tahu nggak apa saja sumber energi pembangkit listrik? Nggak tahu, Pak Badri. Apa saja, Pak? Coba kita perhatikan tabel ini ya. Sumber energi yang pertama ada batu bara. Tipe pembangkit listriknya adalah PLTU. Kepanjangan PLTU adalah... Pembangkit listrik tenaga uap. Benar. Lalu sumber energi yang kedua yaitu gas. Tipe pembangkit listriknya adalah pembangkit listrik tenaga gas atau kita singkat dengan PLTG. Yang ketiga ada sumber energi BBM. BBM bukannya bahan bakar untuk kendaraan, Pak. BBM atau bahan bakar minyak bisa juga sebagai sumber energi pembangkit listrik. Tipe pembangkit listriknya adalah pembangkit listrik tenaga diesel.
disingkat menjadi PLTD. Nah, ada satu lagi sumber energi pembangkit listrik, yaitu EBT atau energi baru terbarukan. Tipe pembangkit listriknya adalah PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi, dan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Wah, banyak juga ya Kak sumber energi di negara kita? Banyak sih, tapi perlu kita ketahui juga nih. Menurut data dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, cadangan bahan bakar fosil yang dimiliki Indonesia itu terus menurun dari tahun 1995 sampai 2015. Sedangkan kebutuhan penggunaan listrik semakin meningkat. Diperkirakan cadangan bahan bakar fosil akan habis dalam waktu kurang dari 100 tahun. Itu masih lama kan, Pak? Bukan soal lama atau tidaknya. Tapi sumber energi ini kan cadangannya terbatas. Jadi perlu dicermati penggunaannya. Kalau tiba-tiba habis, nanti pakai sumber energi yang mana? Minyak bumi saja diperkirakan cadangannya habis dalam 11 tahun. Gas alam habis dalam 36 tahun. Dan batu bara juga dalam 70 tahun. Wah, bahaya dong, Kak. Makanya, sudah waktunya Indonesia beralih ke penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Seperti angin, air, cahaya matahari, panas bumi, dan lainnya. Teman-teman sudah tahu kan betapa pentingnya untuk cermat menggunakan energi listrik? Semoga saja negara kita segera beralih ke sumber energi yang terbarukan ya. Pintar sekali Aini. Baiklah, karena saya ada janji dengan yang lain, saya pamit pulang dulu ya. Baik, Pak. Aini, semangat belajarnya ya. Ya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Aku senang deh belajar banyak hal dari Kak Erna dan Pak Badri. Emang banyak ya? Apa aja? Tadi Kakak dan Pak Badri ngajarin aku tentang cara menghasilkan energi listrik. Terus aku juga tahu apa aja jenis-jenis sumber energi pembangkit listrik. Tadi pagi juga Kak Erna ajarin aku tentang kalimat baku. Habis itu latihan menyunting kalimat baku jadi tidak baku. Kak Erna juga jelasin fungsi odometer. Kita juga menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan pecahan ya? Ya Kak, banyak banget kan? Tapi nggak susah kan belajarnya? Nggak Kak, justru terasa menyenangkan. Baguslah kalau begitu, supaya kamu makin semangat belajarnya. Ya udah yuk kita mandi sore, tapi nggak boleh lama-lama ya. Ayo, kamu suka main air kan? Aku dulu. Tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak
indoor, jaga kesehatan.